A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul. Namun kita untuk memulakan majlis agar majlis kita pada malam ini diberkati dan berjalan lancar. Aduk hasilnya kalau kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Yang bahagia Tuan Haji Yusof bin Sulaiman, Pengarah Hotel Sultan Indonesia. Yang berbahagia Datuk Samsudin bin Rahman, Pengurusi YRI Holdings Berhad. Yang berhormati penceramah kita Ustaz Samsudin Lubat. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Indonesia, Bersatu Ketua Jabatan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul bagi meraihkan Pesta Convocation Politeknik Sultan Indonesia 2023. Jadi di kesempatan ini saya mewakili pihak Rustia mengalu-alukan kehadiran anda semua pada malam ini, terutamanya kepada penceramah kita serta tim jemputan kita yang dapat meluangkan masa pada malam ini menjayakan antara aktiviti yang kita jalankan sepanjang Pesta Convocation selama 4 hari daripada 2 hari bulan lepas sehingga esok 5 hari bulan 10. Sebenarnya ada banyak aktiviti yang kita jalankan dan program ini adalah salah satu aktiviti ataupun program yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat ataupun masyarakat di sekitar Sungai Lang ini, terutamanya rakyat ataupun masyarakat ataupun warga Politeknik Sultan Indonesia. Jadi di kesempatan ini juga kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kita dan majlis kita ataupun Pesta Convocation ini merupakan aktiviti anjuran daripada Kelab Kebajikan dan Rekreasi PSIS dan pihak Politeknik Sultan Indonesia, turut dibantu oleh Pusat Islam Politeknik Sultan Indonesia, Koperasi Politeknik Sabah Bernam dan pihak Puspanita. Terima kasih diucapkan kepada semua. Dan untuk maklumat anda semua, majlis kita, program kita pada malam ini ditayangkan live di Facebook rasmi Kelab Kebajikan dan Rekreasi KKR PSIS. Jadi kepada anda semua yang ada di sini pada malam ini, share link ataupun share kita punya live pada malam ini kepada sesiapa sahaja dalam grup orang kampung, grup family, grup adik-beradik, supaya semua orang dapat bersama kita memeriahkan majlis kita pada malam ini. Dan yang penting agar ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat dimanfaatkan kepada seberapa ramai yang boleh. Baiklah, tuan-tuan dan puan, meriahkan masa majlis ini dengan berbesar hati mempersilakan Ustaz Samsul Lubat untuk memberikan forum kepada kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik-baik. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang memberikan majlis kita pada malam ini. Saya nak kerana sudi undang. Masih semua datang. Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini kita rasa sangat bertuah sebab secara peribadinya dapat duduk bersama dengan Ustaz di atas mentas ini merupakan satu mimpi indah sebenarnya Ustaz. Terima kasih. Sama. Ya, dia macam dia suka indah tu lain macam. Okey, tuan-tuan dan puan, pada malam ini insya-Allah tajuk yang kita akan bincangkan adalah keluarga bahagia anak cemerlang. Keluarga bahagia anak cemerlang. Kita tak kata kita yakin bahawa semua yang datang pada malam ini adalah keluarga-keluarga yang bahagia. Anak-anak yang datang pada malam ini juga adalah anak-anak yang cemerlang, Ustaz. Tapi kita nak kupas dengan lebih mendalam tentang keluarga bahagia anak cemerlang. Dan soalan-soalan yang kita akan ajukan pada hari ini, Ustaz, merupakan soalan-soalan yang kita dapat daripada ahli-ahli kelab, daripada staf politeknik, daripada pelajar politeknik yang nak utarakan soalan ini kepada Ustaz. Boleh tak? Ustaz dah bersedia dengan soalan-soalan pada hari ini? InsyaAllah. Baiklah. Untuk soalan pertama Ustaz, bagaimanakah cara bagi sepasang suami isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala. Salam dan salam ke atas nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara Rizal selaku pengurusi acara, pemuda acara, moderator forum kita pada malam ini. Seterusnya bahagia Tuan Haji Muhammad Yusof bin Sulaiman dari PSIS Timbalan, begitu juga Tuan Nizam Dungu Asih, iaitu Timbalan Puan Akademik Politeknik, begitu juga Cik Darman bin Gamri Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PSIS, bahagia Datuk Samsuri, Datuk Samsuri bin Ahmad Nusi YLI Holding Berhad, dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Sebab orang perempuan ramai, kan? Nampak macam mana, kan? Orang perempuan ramai, lelaki dah lah tak ramai, sibuk lah nak jadi perempuan, pernah boleh. Dan apapun, apapun pada malam ini, soalan yang pertama ditanya, bagaimana sepasang suami isteri nak membentuk keluarga bahagia dalam rumah tangga ni, tuan-tuan sekalian. Tapi ramai juga lah yang adik-adik ni, kan, yang daripada student politeknik yang datang ni, bila dia dengar soalan bagaimana suami isteri nak bahagia, dia dah feeling lah. Dia terbayang, dia mula pandang pasangan dia kan, kita akan macam tu lah, kan, tak payah feeling-feeling sangat lah. Waktu belajar ni belajar betul. Nanti dia belum masanya. Mana yang couple-couple tu saya istiharkan clash dengan istiharkan. Couple-couple ni ada. Kan? Iya. Kau yang belajar dulu. Kalau tak sini suruh belajar. Sibuk ni. Baru soalan keluar pasal pasangan suami isteri bahagia tak? Jadi dalam bentuk rumah tangga bahagia ni, tuan-tuan, tiga asas kita perlu. Yang pertama, tak ada cara lain melainkan mengikut syariat Islam. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan masing-masing melainkan proses itu berterusan. Kita ingat kita couple, kita dah kenal boyfriend kita, girlfriend kita, belum. Bila dah kahwin, lain. 10 tahun lepas kahwin, lain. Masa mau mula kahwin, jalan pegang tangan. Lepas 10 tahun, dia mula jarak 10 meter. Dia pegang barang je, tuan-tuan, kan? Jadi, dalam hal ni, memang proses berterusan dalam mengenali pasangan. Itu sebab kita tengok, ada yang dah kahwin 20-30 tahun, masih lagi sebut, aku tak faham dengan dunia aku. Yang orang perempuan pula, isterinya sebut, kenapa hendak yang orang tua? Proses itu berterusan. Walaupun mereka dah hidup, tetapi perangai ini, perangai adalah satu yang boleh berubah-ubah. Tetapi sikap biasanya kekal dalam diri. Jadi, mana kata, nak ubah sikap, memang kena usaha lebih. Contoh, dah sikapnya suka makan. Makan banyak, kan? Nah, jadi sikapnya nak makan aja, walaupun kita makan lah. Jadi mana proses ni berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Hakam pula betul. Kenapa tak suka? Sebab kadang ada orang yang suka banding. Sebab tengok dekat tempat lain macam mana, yang ni macam mana, yang ni macam mana. Cuba tengok isteri orang tu, macam mana cara dia layan suami tu. Berlari dia nak peluk suami. Kau batu kayu boleh marah bini ni. Suami pun, lepas tu isteri pun cakap, abang, dia orang tu berlari sebab rumah dia besar. Rumah kita ni rumah flat.
Abang masuk je dalam tempat saya. Abang nak saya lagi di mana-mana. Nak lagi sepanjang koridor ni. Dan jadi kalau kita nak bentuk keluarga bahagia, sebenarnya yang tiga-tiga ni kena ada. Dan saya selalu share 5 kunci rumah tangga bahagia. Pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud? Pertama, kunci rumah. Sistemkan sistem dalam rumah tangga tu ikut sistem Islam. Kadang-kadang bangun lambat, bukan subuh gajah lagi. Subuh gajah ni dalam 7 atau gajah. Tapi kalau dah 5 minit sebelum zuhur, tu namanya subuh dinosaur. Dah pupus dah. Kan? Itu yang terperanjat imam masjid. Siapa pula yang kunut tengah hari? Jadi bangun. Kadang-kadang orang perempuan pula bila dia bangun pagi, semayang, dia semayang seorang. Yang tak kejut seorang ni. Tersorak dalam bersama syurga. Lepas tu dia dah bagi salam. Dia lah dia tengok suami dia kata, ni aku lah orang tua ni. Apa sedap ni. Bangun, kejut suami. Solat sama-sama. Abah, bangun solat. Abah, kalau macam tu dah cari kejut, sudahnya dua-dua tak semayang. Jadi yang faham-faham, tak faham sudah. Jadi mari kata pertama, kunci rumah. Sistem bagi Islam, makan, baca doa, ikut sunnah dan sebagainya. Yang kedua, saya kata kunci pejabat. Nak bahaya, cari rezeki yang halal. Maksudnya pejabat ni tempat cari rezeki. Kalau waktu berniaga burger, maka itulah pejabatnya. Kalau ada meniaga JC je kat belakang tu, itulah pejabatnya. Kan, tapi ni banyaknya pejabat sementara je. Kan, habis yang kompon ni balik lah, ambil meniaga lagi lah. Kan, jadi mana kata mata pencarian, cari rezeki yang halal. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Dan Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu sebab daripada belajar lagi, student ni, kita beri ilmu dalam bidang masing-masing di sini. Dengan mungkin bidang IT-nya, bidang tourism-nya, dengan bidang-bidang tertentu di sini, disiplin ilmu yang tertentu, supaya dengan ilmu itu nanti keluar, kita berjaya, berdaya saing, masuk dalam sektor pekerjaan dan cari rezeki yang halal untuk menabur bakti semula kepada keluarga bapa, keluarga, masyarakat dan juga negara. Itu sebab cari rezeki yang halal. Ingat tu. Yang ketiga, kunci kereta. Maksudnya hala tujuh pemanduan nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Malam ni dengar jadi ceramah, ceramah perdana, ramai yang datang. Tadi dia tak pakai helmet pun elok dia datang. Tengok. Kan? Elok dia sandarkan kereta aku. Dia tak perasan aku dengan kereta tu. Siap butuh lah tu. Lambat macam sudah balik tak sampai lagi. Tapi tak apa, saya maafkan. Tadi saya lalu tadi pun yang keempat pun saya maaf. TV-nya dibandingkan dengan Abang Rizal itu memang rasa tinggi. Kan, Abang Rizal ni dia bukan tak tinggi, dia comel. Jadi mana kata kalau kita tengok ramai yang datang sebab apa? Sebab kita hala tuju, sebab nak dengar tentang majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga boleh hari. Jadi mana kata hala tuju ini tak nak bawa keluarga ke arah redai Allah, tapi kita pergi konsert, kita pergi, kita tengok program tadi hari. Contoh benda ni tak berlaku di perjalanan. Ya,
itu ada sebagian kreativiti. Tetapi saya terkejut karena malam ini adalah yang paling ramai. Ya, sebab semuanya tengok Abang Rizal kita jadi moderator. Nah, jadi mana kata hala tuju pergi ke tempat-tempat yang baik, pergi tempat-tempat yang ada manfaat, bukan di tempat yang sia-sia. Bawa anak-anak pergi akuaria KLCC. Memanglah manfaat. Tengok, oh banyak jenis ikan. Keluar yang botak kan. Sebab mahal masuk situ. Kan, tak salah. Pergi tengok spesies-spesies, pergi ke zoo. Dah lama tak jumpa kawan baik kat dalam ni. Kan, tengok binatang-binatang. Bagi tahu aku, ha, ini namanya apa? Ini namanya apa? Oh, banyak. Yang puasan tak? Apa dia? Muka dia meriah lebih kurang. Abu kasar gua, sambil berbrosing deh. Halo tujuh, apa? Majlis ilmu, eh? Kemudian yang keempat, saya kata tadi kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga ada satu tiket, namanya rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Caranya adalah dengan beribadah sebanyak-banyak. Itu sebabnya seorang suami, seorang isteri kena amalkan, kena terapkan budaya beribadah dalam keluarga. Saya sebenarnya ni dalam malam ni saya sampai ni, saya baru ditiba daripada Dumun, Terengganu. Sebab saya berceramah pagi tadi, ada satu soalan dia tanya tentang bagaimana kalau anak-anak dalam, ada bagaimana dalam keluarga ada budaya yang tak nak bersolat, macam mana? Macam mana cara nak mengajak? Saya kata kena beritahu lah, kena ajak dia, kena ajak juga macam mana pun dalam keluarga. Tetapi kalau contoh dia lebih tinggi daripada kita, mana lebih tinggi pakatnya? Mak ayah contohnya susah nak semayang, yang ayahnya pilih tak berhenti, tak apa pek dia pakai benda-benda. Kan? Haa, dahsyat betul. Setahun tak pegang muka, apa hal ni? Kemudian, kan? Kemudian, tapi kalau adik lain, anak buah lain dalam keluarga, sebab Nabi ajar kita kalau nak tegur pertama dengan tangan, puasa kita. Kalau kita abang, semayang, cakap dengan dia, semayang, semayang, semayang. Sebab kita ada kuasa. Sebab so, ayah, ayah nak semua semayang tak? Semayang. Ayah ada kuasa. Tapi yang kedua, tegur dengan lidah kita, dengan lisan. Itu kena guna hikmah. Ayah ni tak semayang, maknya tak semayang. Maka anak dia kata, ayah, ayah, boleh tak malam ni nak sangat satu benda nak minta dengan ayah? Apa dia? Boleh tak? Kita dah lama tak semayang lima'ah. Boleh tak kita semayang lima'ah sesama? Ha, bolehlah. Suruh mak kau jadi imam. Kan? Ayah yang masih suka, mana boleh ayah menjadi imam. Jadi mak kata cara berhikmah. Dan kalau tak mampu nak tegur disebabkan oleh mungkin ayah tu garang, ayah tu degil, ayah tu bertindak kata kasar, jadi paling tidak kita tegurlah dengan hati kita. Tegur dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi mungkin kita bentak sejadah, ya boleh tak slowkan TV tu, saya nak semayang sejap. Jadi mana kata mungkin itu cara nak bagi signal. Lama kelamaan, mudah-mudahan kita doa terbuka hati ayah. Ya? Kalau tak nanti tentu mudah baring baru kita semayangkan dia. Ha, itu maknanya dah mati dia tu. Ya, ha, itu yang keempat. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada satu kunci, kemudian anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Dalam rumah tangga, dia bukan salah seorang, satu pihak dia. Dia adalah tanggungjawab bersama. Kena ingat tu sebab saya pesan kat semua, belajar-belajar betul-betul. Sebab sampai masa tu bila kamu dah melayari alam rumah tangga, kamu akan menikmati sesungguhnya. Kamu rindukan suasana berada di politik. Kita akan rindukan suasana duduk dekat lantai sebab tak suka tempat duduk. Nah, dan kita akan rindukan suasana-suasana. Kita akan rindukan suasana ni sebab bila berkahwin kita akan fikir tanggungjawab dah. Tak ada lagi dah cerita tentang nak suka-suka. Tak ada lagi dia ni terlepas ni, dia lepas sana. Tak ada lagi dah. Semuanya soal tanggungjawab dan amanah. Wallah. Yes. Ustaz punya ending tu sebenarnya agak mengerikan. Seolah-olah menggambarkan bahawa apabila berumah tangga tu dah tak happy, Ustaz. Maksudnya kita ke macam ni, Ustaz?
macam mak mula-mula kita macam happy tau, dah couple, janji kahwin dan sebagainya. Lepasnya bila Ustaz kata gitu, oh lepas dah kahwin ni dah tak boleh. Itu sebab dia, kalau kita kata tadi jangan couple-couple. Sebab bila couple, semua dah tahu dah. Ustaz kata air tak? Saya dia tipu. Kita pakai kata sama. Okay? Memanglah, semua dah buat masa kahwin. Dah masa sebelum kahwin. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas. Ya Allah. Sama lah nak buah dia sebelah, buah si semua dia. You suka kalau apa? Dia tanya perempuan. I suka pink. Ya Allah, kita ni tak ada ikan besar. Sejak bila lah jangan kan suka pink. Macam tu lah. Lepas tu macam-macam lah. Jadi lepas tu pegang tangan, jalan dekat sini elok je. Sampai ke depan pagar yang standby motor, bagi helmet. Oh masa tu siap salung helmet. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya slow-slow pasang ni, aku terhentak ke belah otak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Coba akan letak. You okay ke? Okay. Lepas tu naik motor, you perlu air nanti jadi apa-apa. Susah kita nanti. Belum boy, punya 8-7 orang duduk belakang. Lepas tu dah jalan teruk depan tu. Lepas tu tak surprise. Cuba kalau kita jaga, pegang tangan ai. Minta maaf eh, buat masa ni yang berhak pegang tangan ai, mak yang ai je. Jangan mencucur. Barulah malam pertama perkahwinan berdebar. Apa ini? Dia buka pintu, dia masuk dalam bilik. Ini bukan cerita apa lah. Berdebar. Dia pegang lah. Betul. Ini belum apa-apa dah. Cemik dia ini. Tiba-tiba kalau berjalan dekat pasar raya tu, pegang kan siap kepala perempuan tu dekat kat ni. Dia okay you bila-bila. Nyampak tu. Bila dah kahwin, dah boring. Bercinta selepas kahwin lebih indah. Dah boring. Masa tu pakai helmet sendiri. Tengok cepat lah. Lemak. Tengok payah dengan barang ambil helmet. Lemak tak nampak. Helmet yang dulu masih pakai lagi. Dia punya gabus sebenarnya tak ada. Dia cakap lemak kalau tak nampak, kalau tak nampak. Lepas tu baru nak angkat-angkat kaki. Dah jalan. Sampai rumah, ya Allah mana bini aku. Itu sebab bercinta lepas kahwin. Jadi itu sebab kita besar belajar, kalau nak indah perkahwinan, lepas kahwin lebih bercinta. Saya sampai sekarang maintain lagi nama manja dengan isteri saya. Saya sampai sebut di situ, wahai isteri syurga abang. Tak main lagi. Satu jantan nanti kena. B. Saya tak boleh lah dengan adab-adab isteri ni. Bi kat mana? Bi kat sini lah. Bi yang ada pun bi lah. Macam mana dapat A? Dah semuanya bi? Bi duduk mana? Bi kat sini lah. Dekat-dekat nanti yang nak kipas tu. Bi kat belah sini. Ya Allah, kenapa kita dipisah ni seperti ini lah? Iya, cuba tengok yang dah kahwin, cuba tengok. Haa, nampak? Duduk sikit. Ya Allah, kami yang nak kahwin. Cuba, Haa, tengok. Happy tak nampak? Siap lepas pegang, pegang siap. Pegang siap, pegang siap.
Yang kita butuh atau gak ya? Biasa.